السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Harman Ibrahim MPDI, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fi Ta'limiddin Palangkaraya, beserta seluruh para asatidz dan asatidzah di Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fi Ta'limiddin Palangkaraya, mengucapkan selamat kepada IAIN Palangkaraya yang telah mempunyai perkembangan yang luar biasa di akhir-akhir ini. Dan kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fi Ta'limiddin Palangkaraya mengucapkan terima kasih khususnya kepada IAIN Palangkaraya yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada program mencerdaskan bangsa dari IAIN Palangkaraya. Ini terbukti dari banyaknya alumni-alumni dari IAIN Palangkaraya yang mengabdi di Pondok Pesantren ini, mengajarkan ilmunya, mendidik para santri dan santriwati. Dan manfaat ini tentunya juga telah dirasakan oleh seluruh sekolah-sekolah di Palangkaraya khususnya dan di Kalimantan Tengah pada umumnya, di mana di sana banyak sekali para alumni-alumni dari IAIN Palangkaraya yang telah menjadi tenaga pendidik, tenaga pengajar di sekolah-sekolah tersebut. Karena itu, pada kesempatan ini kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fi Ta'limiddin menghimbau pada seluruh umat Islam di Kota Palangkaraya khususnya dan di Kalimantan Tengah pada umumnya yang mempunyai anak yang telah lulus tahun ini, yang akan lulus tahun ini dari madrasah-madrasah aliyah atau sekolah-sekolah menengah atas, mari jangan ragu masukkan anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan kuliahnya di IAIN Palangkaraya. Kalau kita mengambil sebuah hikmah, dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih kebahagiaan akhirat, raihlah juga dengan ilmu. Dan siapa yang ingin meraih kebahagiaan keduanya di dunia dan akhirat, raihlah juga dengan ilmu. Apa yang disiapkan, disediakan di IAIN Palangkaraya bukan hanya terkait masalah pendidikan agama saja atau menyiapkan guru-guru agama saja, tapi IAIN Palangkaraya sudah menyiapkan program-program studi yang lain. Ada program biologi, ada program fisika, ada bahasa Inggris, dan program-program yang lain juga. Bukan hanya S1, juga S2, bahkan program doktoral yang akan dibuka pada tahun ini. Dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh IAIN Palangkaraya, kami sangat bangga. Ini merupakan aset umat yang luar biasa. Saat ini perkembangannya luar biasa, tidak kalah dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain yang berada di Pulau Jawa, ada di luar Kota Palangkaraya. Demikian, sekali lagi kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fi Ta'limiddin mengucapkan selamat kepada IAIN Palangkaraya. Mudah-mudahan ke depan tetap selalu eksis, berkontribusi untuk perkembangan bangsa dan negara, khususnya dalam mendidik anak-anak bangsa, menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IAIN.